Aku ingin dirinya rindu padanya, memikirkannya. Tapi mengapa saat aku jatuh cinta, sayang-sayang, dia ada yang punya. Hai, hai guys, balik lagi sama aku di reactionnya Abang. Ya guys, gimana kabar kalian hari ini? Udah pasti baik-baik aja dan udah pasti sehat-sehat aja gitu ya kan? Karena hari ini adalah hari yang baru dimana kita udah siap untuk mau langsung aja nge-react lagi gitu ya kan? Dan ya, sebelum kita lanjut nge-react, gue kasih kesempatan ya untuk lo orang semua langsung subscribe, nyalain loncengnya ya, supaya lo orang tuh gak ketinggalan, supaya lo orang juga bisa request, atau lo orang yang suka sama artis siapa yang udah tahu gue pasti nge-react, bisa langsung ya kan? Bisa langsung dapat notifikasi. Bisa langsung dapat notifikasi dan lo orang nggak ketinggalan gitu ya, udah langsung aja. Dan jangan lupa juga untuk lo orang semua follow Instagram gue di sini. Aduh, gue satu nafas tuh susah banget gitu ya. Hah, udah langsung aja lah ya. 5 detik subscribe, nyala lonceng mulai dari sekarang ya. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Ya guys, sekarang itu udah siap untuk mau langsung aja nge-react nih. Di sini nih lu orang pasti pada nungguin gitu ya kan. Nih, ada si Anet nih, tapi bukan sama si Depan gitu ya kan. Ya sekarang ini si Anet sama orang nih, sama orang gitu ya kan. Ya udahlah ya, langsung aja oke. Check this out. Let's do this. Anet mungkin hari esok, mungkin hari ini, esok atau nanti sama siapa tadi? Sama si Amanda Cesa. Ntar dulu dah. Gua kayak kenal Amanda Cesa ini siapa ya? Apa deh, nanti aja, next. Nanti pasti ingat lagi. Kelamaan. Ini sumpah, ini gak tahu ya, ini beneran lagu yang enak, tapi lagu emang udah pasti enak sih. Ditambah skillnya emang enak banget, cuma gak tahu nih si Amandanya ini bisa ngimbangin gak nih. Oke, next. Lumayan. Kalau dilihat dari jenis vokalnya sih sama gitu ya. Satu-satu nada, hampir mirip lah pokoknya lah, dialah berdua nih, tapi lebih tinggi Anet, terus lebih soft si Anet sih. Oke, next. Berjuta kali kan terpatri dalam hati ini. Next. Kayak ketahan gitu suaranya. Harusnya jangan ditahan sih. Coba lepasin. Enjoy aja gitu ya kan. Next. Nah, ini baru enak nih. Dalam hati mungkin hari ini, hari esok atau nanti. Anet ngambil tiganya nih.
satu. Bridge. Jeng 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 jeng. Ta-na-na-na-na-na. Segalanya. Overtune gak sih? Enggak ya. Oh iya kan, benar. Dek 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 dek. Berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini meski ku tak sirapkanmu. Tuh kan, satu nada kan. Enak gitu. Ntar dulu deh. Ini Amanda Cesa nih kayak siapa ya? Iya, yang temennya Ricis bukan sih? Teman deketnya Ricis gak sih? Iya gak sih? Bener gak sih? Setahu gue iya deh harusnya ya. Cuma lupa gitu. Dia kayak YouTuber juga gitu lah. Dia punya YouTube juga. Gue lupa. Dia gede kok ininya. Subscribernya setahu gue ya. Cuma... Ya gue nggak tahu sih, kalau gue salah mohon maaf nih, mohon ampun nih, ya udahlah pokoknya gitulah ya. Oke guys, gitu aja reaction dari abang. Dan gimana menurut kalian? Ya kalau menurut gue sih keren sih, si Amandanya ini bisa mengimbangin si Anetnya. Terus apa ya, masih tetap main aman aja gitu. Kalau misalnya dia main gak aman, kayak ngeluarin improv atau apapun itu, kayak runsing dan sebagainya, itu bakalan kayak nggak ngeblend banget sama si Anet ya, kalau menurut gue ya. Jadi kayak di sini tuh tetap Anet yang ditonjolin, tapi si Amandanya ini nggak timpang jauh gitu loh. Jadi kayak emang bener-bener, oh iya bisa nih si Amandanya ini masih bisa masuk nih sama si Anetnya gitu. Jadi ya menurut gue keren aja gitu. Gimana menurut lo orang? Ya sekarang si Anet lagi fokus gitu ya, bikin-bikin lagu gitu ya. Terus sama sekarang tuh pasangan duetnya tuh veteran ya, udah nggak yang gitu. Ya udahlah ya, udah segitu aja lah ya, daripada nanti makin panjang gitu ya kan. Udah langsung aja closing. Jangan lupa untuk kalian semua yang suka dengan video gini, langsung di like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa juga untuk lo orang, jaga kesehatan, support gue, support yang lain juga. Dan jangan lupa juga, ya udah jangan lupa mulu gitu ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Aku kata Jose PK Jose Pardede. I'm your big boy signing out. Yeay.